Selamat kembali di Arca Survival Evil Indo. Hari ini saya akan memberitahu cara mendapatkan ponten dust dengan mudah. Pertama kita kalian harus membuat mortar dan pelser. Dan terus bila kalian punya ember, kalian bisa menggunakan crush untuk mendapatkan ponten dust. Ponten dust ini biasanya digunakan untuk mencepatkan level dino kalian yang kalian sudah tame. Dan mendapatkan ember ini kalian bisa membelinya dari market atau menonton videonya. Menonton video mendapatkan hanya 2 buah ember saja. Dan ada cara lebih enak lagi tanpa menghabiskan ember kita, tapi ini membutuhkan waktu yang lama untuk ponten dust, yaitu menanamkan berbagai jenis bunga yang di sini. Nah, bunga ini akan menghasilkan rare flower sama ponten dust. Ini bisa muncul sendiri kalau bila kalian menanam bunga ini yang putih akan mengeluarkan ponten dust yang putih, dan tanaman ini yang hijau akan mengeluarkan ponten dust yang warna hijau. Ini bisa juga untuk mewarnai dino kalian, bahkan ini mengeluarkan ungu. Dan ini satu ini berwarna jingga. Sebenarnya bisa ada lagi, kalian bisa mendapatkan tanaman ini dengan cara membelinya di market sini. Pilih dekor garden. Nah, kalian di sini bisa melihat ada biji ini pufferfeet. Ya, saya belum dapat. Dan ini hammer kelly seed. Biji hammer kelly seed yang hasil tanamannya akan menjadi ini. Yang jingga. Bila kalian untuk yang dapat warna putih, beli garden. Nah, yang warna putih ini adalah sejenis lichen demon seed. Ya, ini warna putih, tapi kalian bisa mendapatkan 4 biji. Dan untuk aconitum seed, tanamannya akan menghasilkan yang ungu yang ini. Nah, ini bisa untuk panen pohon seed ya, tapi untuk membutuhkan greenhouse effect. Ya, saya sedang membuat kaca greenhouse-nya supaya untuk mendapatkan ponten dust yang lebih banyak. Bila yang untuk hijau, kalian akan harus mendapatkan beli biji ini lagi. Tapi sayangin, semua biji itu harus menggunakan ember. Garden. Oke, garden lagi. Nah, snake plant seed. Snake plant seed ada yang hijau ini. Ya, tanaman hijau ini. Tapi sayang, tanaman yang lain, yang biji lain, saya belum dapat, yaitu pufferfeet sama itu aja guys. Dan ini saya akan menunjukkan trilobite di Arca Survival mobile kita ini. Ya, jarang sekali cara baik di Arca Survival Evolve mobile ini, jarang sekali ada cara baik karena mereka sangat langka, very rare. Oke, kita kesini. Saya baru menemukan 2, tapi sepertinya satu lagi yang mati guys. Mati gak tahu dibunuh oleh Dialogue
atau di oleh kompi. Ya, ada di sini. Tunggu sebentar. Ada. Mana ya? Tadi ada sekitar sini, guys. Oke, itu kursi tempat duduk saya mancing. Charabai, Charabai, where are you? Masa ada di sini? Nah, itu dia, guys. Charabai kita. Hello. Ya, Charabai ini bisa kita kalian dapatkan oil sama chitin. Tapi sayang, saya enggak mau bunuh Charabai ini. Sangat langka. Cuma satu-satunya di sini. Saya saat memainkan ini kedua kali, saya menemukan Charabai ini di sini. Di bagian daerah air sana. Tapi saya bunuh. Saya mau pengen tahu aja. Saya merah-merah. Oh, ini satunya, ini keduanya. Oh, di sini toh. Oke, Charabai. Dia lokasi spawnnya ada di lokasi ini. Di bagian selatan. Iya, saya paling suka bagian tinggalnya di selatan ini, di Lat 80, di Long 36. Ya, di sini saya lokasinya Charabai spawnnya. Tapi di Long 80, di Lat 80. Masku di Lat 85. Di sana juga bisa ada Charabai mereka spawnnya. Ya, ini memang mereka ini langka. Oke, sepertinya hari ini saya akan menunjukkan itu saja. Dan saya akan menunjukkan Plan X atau Tarma Predator yang saya belum saya beritahu. Nah, ini sebenarnya mudah mau mendapatkannya, walaupun kalian nggak bisa mendapatkan di market. Kalian harus mencari di swap, di rawa-rawa. Ya, rawa-rawa banyak sekali ya, kita nggak bawa sampai sukses. Kita kalian memainkan ini. Nah, ini dia Plant Species X. Kalian bisa mendapatkan di rawa, tapi kalian nggak bisa mengambilnya menggunakan tangan. Kalian harus menggunakan gimbal kalian atau menggunakan ini, Primate Metal Cichlid. Primate Cichlid ini cuma untuk mendapatkan fiber. Ya, cara untuk kalian mendapatkan Planet X yaitu di sekitar bagian dekat tanah. Bukan dekat di air rawa, tapi di sekitar tanah. Nanti saya akan menunjukkan di video berikutnya. Jika kalian ingin mendapatkan itu dengan cara mudah, kalian harus nge-tame mamut. Dan juga kalian harus tame Paracetarium. Dan juga harus tame Brontosaurus. Kalian bisa lihat Brontosaurus ini saya barusan farm di kayu di tempat swap yang dekat sekitar sini. Saya mau mendapatkan banyak rare flower dan ini dia BG Plant Species X. Tapi kalian Plant Species X ini harus terus kalian beri pupuk. Kalau kalian nggak mau berikan pupuk, hilang. Dan saya sudah ini berapa kali ini mati biar kerwati. Oh ya, aku belum memberitahukan fungsinya. Planet X ini fungsinya untuk menjaga rumah kalian. Kalian bisa membuat sleeping mode karena nggak ada sleep buat dia tidur. Kalau kalian
tidak menggunakan sleeping mode. Dia ini fungsinya untuk menjaga base kalian. Misalnya ada Diplodocus, kalau di sini contohnya, dia akan mengeluarkan tanaman racun, bisa menembak tanaman racun. Itu sampai Diplodocusnya mati atau Triceratops, Carboni, jenisnya yang ada sekitar kalian. Ini bisa untuk menjaga kalian di bila kalian itu. Nah, ini fungsinya. Dan Planet Species X itu menembak seekor dodo, dan dodo ini akan sebentar lagi mati ditembak berapa kali. Dan mati. Dan ini sangat berguna sekali ya kalau kalian untuk membutuhkan perlindungan. Kalau sekarang dia nembak apa lagi? Triceratops. Racun ini sangat berguna untuk menjaga tanaman kalian dan guna kalian, apalagi untuk seperti T-Rex. Tapi kalau untuk menjaga lebih kuat lagi, kalian harus mempunyai ini sampai 10. Oke, sampai di sini aja untuk episode Evolved Fans. Sampai di sini saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe bila kalian ingin tahu cara dapat dan mudah. Thank you very much.